Nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat. Sebagai salah satu pasukan elit di Indonesia, namun tidak dengan detasemen harimau atau juga biasa dikenal dengan sebutan Denharin. Bagi sebagian orang, keberadaan pasukan khusus Denharin hanyalah sebuah mitos. Tapi ada juga yang meyakini jika Denharin memiliki kekuatan dan keahlian yang mengerikan jika dibandingkan dengan Kopassus. Saking misteriusnya Denharin, tak sedikit orang yang meragukan keberadaannya. Denharin atau Detasemen Harimau adalah salah satu pasukan khusus yang pernah dimiliki Indonesia. Semua prajurit yang akan menjadi bagian Denharin diseleksi ketat agar menghasilkan pasukan yang benar-benar mematikan. Bukan hanya memiliki kekuatan fisik yang super, namun juga kemampuan otak di atas rata-rata dalam bidang ilmu sosial maupun alam. Konon pasukan ini bertugas untuk mengawal presiden secara senyap. Namun hingga hari ini belum ada keterangan resmi dari Mabes TNI tentang keberadaan pasukan Denharin. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut uraian singkat tentang Detasemen Harimau atau Denharin. Denharin sering dirumorkan dibentuk pada tahun 1986. Teori lain menyebut Detasemen Harimau ini juga ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, untuk melindungi NKRI dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali. Pasukan yang tergabung dalam Denharin konon merupakan anggota terbaik dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Polri. Tak sembarangan orang bisa masuk dan bergabung dengan Denharin karena harus melalui seleksi ketat. Tugas pokok Denharin adalah untuk menanggulangi teror yang masuk dan mengancam keamanan Indonesia. Selain itu, pasukan Denharin juga memiliki kewajiban melindungi presiden walau tak berkaitan langsung dengan pas pampres. Konon Denharin akan langsung menangani hal-hal yang mengancam keamanan Indonesia dengan tindakan diam-diam dan tak diketahui publik. Sehingga orang-orang yang berniat jahat di NKRI ini akan berpikir ribuan kali dengan adanya Denharin. Sebagai pasukan yang dibentuk dari anggota terbaik di Indonesia, kekuatan Denharin sudah tak perlu diragukan lagi. Kabarnya pasukan harimau Indonesia yang lebih ditakuti dari Kopassus, satu Denharin setara dengan 300 tentara biasa. Walau memiliki kemampuan militer yang mengerikan, Denharin rumornya dibubarkan pada tahun 1995.